Pagi ni hari ni kita akan mancing udang sama kakak Iyah di JT . Lalu mancing kat, mancing dekat jambatan hari ni mancing JT. Oh, ayah jumpa kucing. Udang yang pertama kan. Mi, abang dah dapat mi? Udang. Tapi udang lain ni. Udang yang kedua geng. Ayah Rizki. Cuba angkat bang. Ada tak? Tak ada. Ini raya mancing sama keluarga. Kakak ada ni, teman dengan kucing jantan Miang ni. Oi, nak jaga JT sini ke? Nampaknya kena gasak kan. Udang. Alhamdulillah sejak dia dapat 2 ekor. Alhamdulillah geng, udang ketiga. Ni saya udang gantung ni. Rizki start lagi geng. Start yang ke kelima dah. Kelima mancing kat JT hari ni. Udang yang keenam geng. Memang tak dapat nak rakam lagi yang naik-naik apa strike-strike-nya. Sebab kita main kat JT kan, dia cepat lah makanan pendek kan. Dapat tu. Alhamdulillah geng. Alhamdulillah geng. Dapat biru geng. Mantap, memang tak dapat ambil strike-strike dia geng. Tak maaf lah. Memang cepat makan ni. Udangnya ke 8 geng. Udangnya ke 8. Ya Allah hai. Memang tak sempat lah geng. Memang tak sempat nak ambil aksi-aksi dia kan. Point of video tak dapat sempat ambil. Kakak ya. Geng, hasil ni. Hasil 40 minit pertama geng. Okay geng, udang yang ke 10. Ni namanya udang gantung geng. Dia tak besar. Dia main size macam gini lah. Dia macam udang kalah tapi dia main kat tepi-tepi je. Keadaannya. Ni Ilham ni adik Ryan. Tu sana tu. Ryan. Keadaan ni JT kat Benut ni. JT kat Muara Benut ni. Hasil sekarang baru 9 ekor. Banyak udang gantung lah geng. Udang galahnya 2 ekor jadi. Okay geng. Dah 1 jam setengah. So anak-anak udah panas semua nak balik dah ni. Maaf lah bio hari ni tak berapa cantik lah geng. Tak dapat nak rakam time strike kan sebab apa ni, faktor kecepatan udang tu makan terlampau cepat. Macam JT ni pendek je ni. Tak boleh angkat je dah habis lah. Dia udang tinggal. Dia dah 10 ekor ada tu. Okay, alhamdulillah 10 ekor ada. Jadi kami pun nak kemas balik ni. Raya nak kemas balik. So sambung lagi video yang akan datang. Assalamualaikum.